Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Zulfa Family Channel. Ya, kali ini kita akan jalan-jalan di sekitaran Ogan Ilir. Tepatnya kita akan ke Kebun Sipunai, tempat healingnya para warga Ogan Ilir. Yuk, ikuti perjalanan kita. Namun, jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan juga tekan lonceng yang ada di sebelah kanan supaya notifikasi kita terus terpantau ya. Baik, yuk check it out. Kebun Sipunai terletak di daerah Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bagi warga yang berasal dari Palembang atau di luar Ogan Ilir, bisa mengakses jalannya melalui Jalan Bakti Guna atau masuk lorong Rumah Makan Solo sebelah kiri jalan lintas Ogan Ilir. Atau juga kalian bisa menggunakan Google Maps ya teman-teman. Kebun Sipunai merupakan tempat wisata alam yang mempunyai sarana edukasi di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian. Fasilitas lainnya dilengkapi dengan kolam renang, pemancingan ikan, kebun buah-buahan, wahana bebek air, camping ground, area bertanam padi, musola, dan kuliner. Nah, jadi lengkap sekali ya sobat untuk fasilitas yang ditawarkan oleh Kebun Sipunai. Untuk tiket masuk hanya dikenakan Rp10.000 per orang. Sudah termasuk untuk kolam renang dan juga fasilitas wahana bebek air. Hanya untuk bebek air dibatasi dalam waktu penggunaan 20 menit saja. Di hadapan kita terbentang lahan pertanian dan juga perikanan. Nah, di Kebun Sipunai juga terdapat banyak spot foto yang bisa kalian gunakan untuk merekam atau mengabadikan momen ketika kalian berada di Kebun Sipunai. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti kita share beberapa foto ya. Oh iya, jangan salfok ya. Kenapa sih Kebun Sipunai sepi sekali? Karena kebetulan ketika kita mengabadikan momen ini, sengaja kita pilih ketika para pengunjung sudah keluar arena. Lebih leluasa untuk mengeksplor apa yang ada di Kebun Sipunai. Jadi jangan khawatir ya, karena Kebun Sipunai selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung, khususnya warga Ogan Ilir. Nah, biasanya hari yang paling ramai dikunjungi itu adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Selain itu juga kita bisa melihat berbagai jenis unggas yang ada di penangkaran Kebun Sipunai. Nah, terutama jenis-jenis ayam yang mungkin belum pernah kita dapatkan atau kita temui sebelumnya. Sampai di sini dulu ya untuk kunjungan kita di Kebun Sipunai. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan nantikan terus video kita ya.